وسلم على حاج الحبيب المحبوب في الكتاب وأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وفي دعوانا الحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kuhormati Ketua Yayasan Pelita Eduteknika, Bapak Dr. Andus Haji Nurdiansyah MM beserta jajaran. Yang ulun hormati Kepala Sekolah Ibunda Dr. Randa Hajah Fatimah MPD. Yang ulun hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan seluruh staf manajemen. Yang kita muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Dr. Randus Tuan Guru Haji Ahmad Syukri Sarmadi, Abah Guru Rawasari, serta teman-teman dan seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara terlebih dahulu, saya akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Yayasan SMK YPT Banjarmasin. Acara yang keempat, sambutan Kepala Sekolah SMK YPT Banjarmasin. Yang kelima, ceramah agama. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Demikian susunan acara ini saya baca. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembuka. Untuk membuka acara, marilah bersama-sama membaca Ummul Quran Surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Ahmad Syukri Sarmadi. Kepada beliau dipersilakan. Jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat rahiyah imin rumwal abad syaitulah umal fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahdina Muhammad Haidar Ali. Dan tempat dipercayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
kita meriahkan dan kita banggakan hari ini hadir bersama kita Tuan Guru Haji, Abah kita, Abah. Ya, dalam hari ini beliau adalah Guru Rawasari yang berkenan hadir di tempat kita, yaitu yang kita kenal nama beliau dengan Ahmad Sukri Surunadi. Ulun mohon izin terjunnya karena sejak tanggal 1 Januari 2023 dipercayakan yayasan untuk menjadi kepala SMK YPT yang berada di lingkungan kawasan ini. Ulun mohon doa sekalian sebagai perempuan memegang amanah ini dengan sesuatu mendidik kepada anak-anak bangsa yang ada di lingkungan kita semuanya, terutama Kota Banjarmasin secara umumnya. Jadi ulun sebagai kepala sekolah memberikan kata pengantar barangkali sebagai pengenalan dulu. Kemudian yang terhormat, hari ini kita berharap juga hadir Ketua Yayasan Jajaran dari Yayasan Pelita Edutechnika yang berubah nama baru saja juga untuk penyesuaian, dan anak didik kita semua yang berada di kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 14 kelas dan guru. Kemudian Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah hadir semua, mudah-mudahan hari ini ada wakaf kesiswaan, ada wakaf kurikulum, dan ada wakaf humas. Di dalamnya juga ada prasarana dan SDM juga HI. Kemudian ada pembina OSIS-nya, kemudian ada guru-guru pendidiknya, dan yang utama hari ini yang sukses mengadakan acara ini dengan niat nilai insya Allah, yaitu tim dari guru pendidikan agamanya bersama anak didik yang tadi sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dan maulid hafti yang sudah kita dengarkan di awal tadi. Ulun tadi mohon izin hendak kesini, tapi ada yang harus diselesaikan dulu di ruang kepala sekolah. Ujian ulun silahkan dimulai. Dan alhamdulillah selesai tadi walaupun masih ditunda. Intinya kami semua ingin hari ini anak-anak paham bahwa peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini maknanya besar sekali di dalam pendidikan ilmuan dan takwanya kita sebagai muslim dan muslimah, menjadi contoh bagi yang lain-lainnya. Nah, Bunda memohon nih sebagai kepala sekolah yang baru, yang barangkali kelas 10, kelas 11, kelas 12 sudah mengenal pada saat kita upacara ataupun kemarin pada saat baru dilantik. Mudah-mudahan hari ini tidak ada terdengar suara-suara perbincangan yang lain selain acara maknanya hari ini. Kita memahami betul mengapa ada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Itu makna peringatan ini. Yang kedua, pahamkah anandaku, anak-anak muda saya, bahwa ini adalah rumah Allah yang disebut dengan masjid, maka sebaiknya kita tidak memperbincangkan yang lain-lainnya. Itu dulu yang harus dipahami setiap memasuki rumah Allah. Belajar untuk paham di mana sekarang duduk, apa maknanya. Jadi kita luruskan dulu semuanya. Peringatan ini akan sia-sia setelah keluar dari pintu masjid ini apabila kita semua tidak paham makna dari kegiatan ini. Makanya ulun mohon izin kepada guru, mudah-mudahan anak-anak kita paham makna, walaupun sedikit tapi mereka paham betul mengapa kita dikumpulkan di sini tanpa harus terpaksa. Karena ini sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa kita diberi Allah panjang umur, sehat lahir batin, sehingga ulun pun baru pertama kali memasuki masjid ini ketika ditugaskan di SMK
dendengnya ini. Nah, rasa syukur ini yang membuat kita terharu. Nah, lalu bagaimana mendisiplinkan kawan di samping yang mudah masih mendengar, masih berbicara? Dia akan tidak berbicara lanjut apabila kawan di sampingnya jarurang bajang kada diherani, ya bergel. Jadi tidak bersambut, tidak bersambut hal-hal yang tidak harus dibicarakan di ruang ini. Bagaimana anak-anak kos ya? Siap semuanya atas bawah? Siap. Ya, yang perempuan di atas, walaupun tidak melihat, yang kebetulan bunda perempuan di bawah karena bunda bertugas sebagai kepala sekolah, izin dengan para perempuan di atas, gitu ya. Ya, karena ada sambutan kata bunda, jadi kalau tidak mau bunda di bawah. Kebetulan kita bangga ya, para perempuan diberikan kepercayaan. Salah satunya adalah pembimbing di SMK ini. Ya, Masya Allah, kalau tidak para lelaki ini memberikan kesempatan ini, tidak mungkin kita perempuan atau saya berada di samping dua guru hari ini. Nah, ini karena para lelakinya memberikan kesempatan itu. Kejaruhan itu, belum sedikit belum perempuan sepintar-pintar apapun, secantik-cantik apapun, tanpa lelaki tak ada artinya. Ini yang harus kita pahami dulu, ya. Itu pelajaran pertama saya dapatkan dari orang tua saya. Karena perempuan itu menunggu lamaran dari seorang laki-laki untuk dijadikan istri. Nah, karena itu tidak boleh kata ibu saya, kata abah dan mama ulun, sombong. Nah, itu yang paling harus dibutiri dulu sebagai perempuan. Karena pemimpin itu dalam Islam pun adalah lelaki. Imam itu lelaki. Nah, karena itu, maka seorang perempuan kalau mau masuk surganya Allah, kalau mau dapat ridhonya Allah, harus ridho suaminya dulu. Nah, maka itu ulun berada di sini juga karena ridhonya suami ulun. Nah, nanti tuan guru akan memberikan ini, Pak. Kenapa? Karena anak-anak ulun ini mungkin tidak paham gitu. Kadang dia tidak ingat berniat datang ke masjid ini, dia lupa dia berniat untuk apa. Padahal dasar segala sesuatu itu adalah niat. Nah, ini untuk mengingatkan itu, mudah-mudahan nanti husu mendengarkan sehingga kita malah kekurangan waktu dengan ilmu yang akan diberikan hari ini, gitu ya. Ya, sekali lagi, karena masih mendenging di kiri bunda malah yang sangat dekat gitu, yang bahkan tadi membaca Maulid Hafsi. Nah, karena itu tolong sekali lagi, ini rumahnya Allah. Bisakah kita tidak membicarakan hal lain selain ilmu yang akan kita dapat hari ini? Mengaji aja yang mendengarkan dapat pahala apa tidak? Yang mendengarkan saja dapat pahala gitu loh. Apalagi ya sering mengaji. Ya, jadi kalau yang sering mengaji ikra, jadi di sana bacalah, dari situlah kita dapat ilmunya. Ya, baik, terima kasih. Ulun izin memberikan pengantar ini motivasi kepada anak-anak ulun, karena sebelum jadi kepala sekolah ulun ini guru, kemudian berubah menjadi struktural, pernah jadi camat juga, anggota DPRD juga. Itu karena kita dihargai orang lain sebagai perempuan yang tidak manja, tetapi juga tidak sombong. Ini yang paling penting yang harus kita kaji, beda perempuan dengan laki-laki. Di situ yang ulun pahami dalam makna hidup. Mudah-mudahan anakku, jika kalian menjadi bapak yang baik suatu saat, maka mulai sekaranglah kalian menempa diri menjadi seorang laki-laki yang baik dan akan menjadi pemimpin. Demikian juga perempuan, ya. Pakat anak-anakku, yang putri, mana nih suaranya anak muda? Yang putri di atas. Alhamdulillah. Jadi kita nanti harus paham mana kedudukan kita menjadi pekerja, mana sebagai istri, ya. Oke, itu satu saat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahil Malikil Qudusis Salam, Bismillahil Azizil Hakim. Alhamdulillahillazi ja'alallahu lana wa khususan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil isra wal mi'raj. Wa biha li'abadihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakallahu lahu wa fil alamin linuriyahu min ayatihi wa salatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita pada hari ini memperingati Isra dan Mi'raj, kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan bagi keluarga kita, ibu bapak kita yang kita cintai. Apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal dunia? Mudah-mudahan keberkahan itu berlanjut bagi kita, untuk lingkungan kita, kehidupan ini, dan di barzakh serta akhirat kelak. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul pula kelak di akhirat dalam genggaman kereta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau menghadapi yaumul jajah sebagai balasan atas amal-amal yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil mudir YPT SMA Yayasan SMK Yayasan Pelita Edu Teknika Balika Teknika. Oh Teknika, masya Allah, namanya unik nih ya. Luar biasa ya. Biasanya SMA atau apa? SMK Pak. SMK ya sekarang. Ibu Hajah Fatimah ya Bu ya. Alhamdulillah. Beserta jajarannya, nah ibu-ibu siapa dan bapak-bapak sekolah di sini, guru-guru sekolah di sini, alhamdulillah berkumpul semuanya. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini mukanya muka SMA kelas 3 semua kah ini atau kelas berapa ini? Campuran ya. Ya. Saya biasa saya menghadapi mahasiswa. Saya dosen di UIN Antasari. Saya kebetulan dosen di sana di Fakultas Syariah. Siapa tahu nanti anak-anak yang di sini nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Amin. Isra dan Mi'raj. Ya. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan. Perjalanan. Mi'raj itu juga perjalanan, araja itu ke langit, ke atas. Ke atas dia sifatnya. Jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan bumi dan perjalanan ke langit, subhanallah. Sungguh besar maha besar Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Hai Isra lil majhul, Isra-nya di sini adalah nabi itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Lailam minal masjidil haram, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjid masjid haram, yaitu yang disebut dengan Makkatul Mukarramah, kemudian ilal Madinah. Hai lil makna Makkatul Mukarramah wal Madinah itu sama, lil makna di sini Makkah ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa itu yang ada di Palestina. Masjid yang waktu itu hanya ada reruntuhannya saja, peninggalan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi reruntuhan, tapi masih ada bangunan-bangunannya. Subhanallah. Nah, dari situlah Rasulullah SAW naik ke langit. Setelah beliau mengimami sholat 2 rakaat,
sholat bersama para nabi-nabi yang lain. Ini mulai banyak masuk tidak akal kan? Ada perjalanan di malam hari, kemudian naik lagi ke atas langit, mulai lagi tidak masuk akal. Apa bisa ke atas langit? Sekarang aja teknologi sampai ke bulan, gitu kan? Ini ke atas langit, sampai di bulan itu masih langit itu terlihat sama seperti kita ini, masih jauh lagi terlihat. Jadi sampai sekarang teknologi tidak ada yang sampai ke langit itu tidak ada. Sekarang ini, nabi kita ini sampai ke langit. Subhanallah. Itu disebut dengan Mi'raj. Untuk apa di sana perjalanan itu? Untuk mendapatkan perintah namanya sholat lima waktu. Subhanallah. Setelah perintah itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa, menggambarkan sebuah gambaran sepenuhnya secara kamilah, sempurna perjalanan kemanusiaan itulah yang disebut dengan Isra. Bukankah kita punya hidup ini memiliki tujuan? Apa sebenarnya tujuan kita dalam hidup ini? Hanya sekedar makan? Hanya sekedar mencari makanan sate, bakso, mie? Atau apa sebenarnya hidup ini? Atau untuk kawin saja? Nanti setelah sekolah di sini kawin gitu kan. Apa begitu? Yang tidak sekolah pun bisa kawin. Ya enggak? Orang tidak sekolah juga bisa kawin. Untuk apa kita sekolah sebenarnya? Nih, untuk mencerdaskan kita berpikir supaya jangan justru kita hidup ini jadi beban orang lain, jadi kesusahan orang lain. Maka perjalanan Isra dan Mi'raj menggambarkan bagaimana di situ Nabi dibentangkan tentang kehidupan manusia. Kehidupan apa itu? Suatu saat Nabi bersama Jibril alaihissalam diperlihatkan ada orang yang mencakar-cakar tubuhnya, memukul-mukul tubuhnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ada apa gerangan orang itu? Itulah orang yang suka mencela orang lain, hukumannya adalah dia akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Jadi yang suka menggibah, mencela temannya, mengolok-olok temannya, mengejek-ngejek temannya, itu dicakar-cakar. Ini orang Banjar semuanya gak sini lah? Orang Banjar semuanya lah. Maka orang yang cerdas dia tidak akan mencela-cela orang lain. Meskipun mungkin orang lain itu lebih bodoh dari dirinya. Makanya kata ibu tadi itu, jangan sombong. Memang hidup ini memang ada manusia itu bodoh. Memang ada, bukan berarti jadi objek kita cela mereka. Kalau bisa dibimbing mereka jadi baik. Guru itu susahnya bukan main. Makanya ada tadi syairnya, man ana. Itu syair pujian tentang seorang guru. Guru-guru Anda di SMA ini seharusnya dapat pujian. Nyatanya orang-orang sekolah tidak memuji guru. Kebanyakan. Kenapa tidak memuji gurunya? Karena dianggapnya guru itu seperti pos lewat saya. Ada kisah Paloy. Nih Paloy lah, tahu lah Paloy. Nah Paloy itu maskot orang Banjar. Saya sering di jamaah saya mengisahkan setiap pengajian saya itu ada Paloy. Nanti Anda boleh aja datang ke pengajian saya. Jamaahnya sekarang sudah ribuan orang. Jadi lakian, perempuan, lebih 500-an perempuannya, wanitanya. Laki-lakinya juga 500-an, jadi ribuan sudah jamaahnya. Di Rawasari sini. Malam minggu. Nah, saya sering mengisahkan Paloy. Ada apa dengan Paloy? Paloy ini maskot, tapi mengajak kita berpikir. Tapi keadaannya juga, situasinya juga Paloy ini kadang-kadang seperti orang bodoh. Seperti orang bodoh. Dan memang bodoh. Nah lah, suatu saat
Nah, saya menggambarkan orang bodoh apakah perlu dicela atau tidak, gitu kan? Anda jawab sendiri. Suatu saat ibu guru di sekolahan waktu sekolah SD, Pak Loe, ibu guru bertanya kepada anak-anak, anak-anak, siapa yang tanda tangan menandatangani proklamasi? Nah, masih ingatkah proklamasi? Masih ingatlah. Nah, siapa tanda tangannya, siapa? Pas ibu bertanya kepada si Pak Loe, Pak Loe, siapa yang mendatangani proklamasi? Jadi jangan Pak Loe, lain ulun. Iya aja ibu, siapa? Lain ulun gue aja. Ya Allah, berapa kali juga Pak Loe ini. Sudah bulik aja, sudah aja Pak. Jangan ibu guru. Maksud ibu guru ini marah. Tapi yang namanya Pak Loe dasar bulik ke rumah. Pas pulang ke rumah, Abah Pak Loe, bagaimana cita-cita seorang bodoh ingin jadi pintar lah. Si Abah Pak Loe, kenapa bulik nak jam Abah Pak Loe? Anu bahaya, ditanyai guru tadi, siapa menandatangani anu Pancasila tuh? Siapa? Jadi jur ulun, lain ulun gua, aru disuruh ibu bulik, disuruh ibu pulang. Masya Allah. Nak, jar Abah Pak Loe. Sekolah tuh, nah kayak sekarang lah, sekolah tuh bayar larang sekarang. Nah, kalau kamu tidak mau meneruskan sekolah, gimana? Akan datang makin bodoh kita. Udah sekolah pulang aja. Tapi siapa? Sudah pada sampaikan non ibu guru sekolahan. Anu aku ini sudah tanda tangan tuh ikam. Meneruskan ke sekolah lagi. Sekali meneruskan di sekolah bu, jernya jar palu ini. Ulun gue yang menandatanganinya, ya Allah, ya ibu. Dalam hati ibu urut dada, ibu bongolnya, anak one. Ya kah? Dah bulik aja sudah ajarnya ibu guru. Bulik kayak pulang, tetap pulang abahnya. Kenapa nak? Sudah diakui lah tadi tuh. Sudah baik. Bapak, kayak apa? Jar ibu bulik aja sudah, salah aja masih jar. Nah, ada akun lah ibu gurunya lah. Abahnya ini bongol jorok banyak. Aja kena aja nak kayak aku aja kena menang makuinya tanda tangan non ibu gurunya. Han, ya kalau lah bila sudah bungul tuh bilang berentet aja bungulnya lagi, ya kah? Nah, datang kepala sekolah anu ke apa nih abahnya ini ke sekolahan, bu jar, ulun nang gue yang menanda tangan ini proklamasi Pancasila, ya Allah, ya ibu, beli kejepian baik. Berapa kali dah bungulnya? Hah? 3 kali dah lah. Dah ya boleh kayak berdua nih, kenapa lah kita nih salah taruh selanjar abahnya nih. Ujar anak-anak, iba lah kenapa salah taruh lah belajar. Kau lah memecahkan masalah. Kada kau lah, kenapa tidak bisa? Hah? Karena tadi itu kurang cerdas memahami ya lah. Nah kita sekolah nih, kita sekolah ini supaya cerdas kelak. Di jalanan, tetamu lon RT ada apa nih, pindah songot-songot nih jar. Jadi dikisahkan Abah Pak Loe ya di RT tuh. Nah ini so, boh jo RT soal tanda tangan ajak aja RT. Sini nak aku aja nang datangan Nina ya RT. Nah salah semuanya enggak? Salah semua. Nah kenapa orang mencela orang lain? Si abodoh, si bisi, si sok bodoh. Karena dia tidak bisa mengenali dirinya. Tidak tahu dirinya bahwa dirinya ini diciptakan Tuhan perlu belajar dalam hidup ini. Iyalah. Nah, perlu belajar. Saya hidup, saya belajar terus. Saya kalau ibu tadi itu MP ya, magister apa bu? Pendidikan. MP. Saya sekolah sampai S3, saya sekolah terus habis sudah sekolah. Nanti kalau ada S4, saya sekolah lagi S4. Kenapa? Karena saya merasa diri saya bodoh. Kita hidup ini tidak serta merta bisa pintar dalam hidup ini. Kita perlu sekolah, makanya kita perlu duduk di sini. Ya kan? Namanya kalau bahasa agama tarekat namanya, tarekat atau riadah. Kita melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang baik. Yang sekolah tinggi saja belum tentu baik, apalagi yang tidak sekolah. Masya Allah. Inilah salah satu bagaimana kita cerdas supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj.
begitu peristiwa Isra dan Mi'raj pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab enggak ada yang percayanya waktu itu. Kenapa? Karena orang Arab enggak ada yang sekolah waktu itu. Enggak ada yang sekolah. Pendidikan pengetahuan agama minimal sekali mereka. Maka ketika peristiwa itu dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru jadi terpaan ejekan demi ejekan. Kalau kita sekarang ini sudah pintar, bagaimana Isra Mi'raj itu percaya? Kamu percaya kita? Bagaikan seperti Abu Bakar As-Siddiq, karena waktu itu yang percaya pertama kali tentang peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq. As-Siddiq ini gelar orang benar. Subhanallah. Kalau gelar seperti saya doktor, gampang aja Anda mengajarnya. Sampai sekolah S3 nanti Anda bisa Anda mendapatkan doktor. Tapi kalau As-Siddiq itu enggak ada sekolahnya. Karena dia melampaui dari pengertian sekolah, pembenar atas sebuah kebenaran. Itu makom yang tertinggi dalam agama kita. Mudah-mudahan pian semuanya di sini, anak-anak semuanya nanti bisa menjadi orang As-Siddiq, bukan hanya pintar tapi As-Siddiq nanti. Lalu bagaimana guru? Isra dan Mi'raj itu sebenarnya, Isra dan Mi'raj itu gampang dipahami. Seperti saya ceramah di sini. Ada seekor semut ikut di anu saya nih, di mana? Di kantong saya. Tertidur semutnya di kantong saya nih. Pulang saya nanti di rumah, saya letakkan baju saya, semutnya keluar. Hijar semut dengan semut yang lainnya. Saya tadi itu jalan-jalan ke SMA UPT. Nah, ya kan? Ke SMA UPT saya tadi itu jalan-jalan. Wah, mana bisa aja semut bisa jalan sejauh itu? Itu jauh kan dari rumah. Enggak mungkin bisa. Percaya enggak semut yang lain? Tidak bisa. Gimana logikanya? Jadi kata si semut tadi, saya ikut numpang di kantong guru tadi. Di kantongnya guru tadi. Wah, gurunya ceramah di masjid. Nama masjidnya Al-Hijrah ya. Nama masjidnya Al-Hijrah. Di sana ada guru-guru yang lain duduk, ada siswa-siswa di sana. Saya ceramah. Ceramah tentang apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kah? Dah ada percaya. Percaya sudah kalau masuk dalam kan kantong. Ya kah? Begitulah gambaran Isra dan Mi'raj. Subhan. Mudah sekali memahami. Kenapa jadi mudah memahami? Karena Anda sudah sekolah semua. Nah, inilah penting orang sekolah. Begitu ada informasi A, langsung diterimanya. Subhanallah. Ini kelebihannya. Ada orang beragama Islam sudah lama, tapi dia tidak mengerjakan sholat. Ada apa? Karena kecerdasannya tidak bisa menembus, intelektualnya tidak bisa menembus bagian spiritual. Karena spiritual ini perlu ditembus dengan kecerdasan. Sholat lima waktu. Beratkah itu? Tidak. Lebih berat mengangkat benda-benda yang keras. Jadi kuli bangunan. Maulah pian jadi kuli bangunan sini nah. Hakunlah anak-anak semua sini. Nah, mau. Selalu sekolah supaya apa? Mudah-mudahan nanti dengan sekolah ini Anda tidak seperti itu. Jadi kuli-kuli seperti itu. Lelah kan mencari uang? Iyalah. Yuk. Jadi Gojek aja susah enggak? Tahu lah Gojek. Nah, Gojek tahu seharian. Mau enggak seperti itu? Nah, mau begitu kan terus? Sekolah supaya kita lebih cerdas. Tapi sekarang jadi Gojek pun harus lulus SMA sekarang. Iyalah. Nah, susahnya bukan main kita. Maka kembali kepada tadi, kisah tentang Isra dan Mi'raj. Kecerdasan kita bisa menerima Isra. Masuklah di kategori namanya iman kita. Iman kita. Jadi kalau Anda tidak ada orang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, kenapa? Kecerdasannya tumpul memahami itu. Perjalanan. Terus lagi perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril. Bertemu dengan iblis. Iblisnya pakaian lepis, bercelana lepis. Nah, tuha sudah iblisnya.
cuma pakaian anak muda. Nah, ada apa ini? Kenapa itu? Itulah ujar Jibril, orang yang menipu kita. Siapa itu? Gambarannya kehidupan ini sering menipu kita. Innal hayata, sesungguhnya kehidupan ini, ujar Tuhan dalam Al-Quran, laibun walahun, permainan, walahun dan sendagurau. Di dalam ayat lain, al-gurur disebut, suatu yang menipu kepada kalian. Subhanallah. Apanya yang menipu kita? Betul, keindahan hidup ini, kenyamanan hidup ini, itu membuat menipu orang lain. Aku beri contoh, mungkin anak-anak SMA ini terus berpikir, kayaknya nih jar hidup ini yang penting kaya. Yang penting kaya, enggak perlu sekolah nih. Akhirnya dia tidak sekolah, cari uang. Ya lah. Nah, menipu enggak? Dikiranya yang namanya hidup ini untuk kaya saja. Padahal tidak kan? Hidup ini untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kekayaan yang kita dapatkan itu hanya untuk supaya mengayomi, memfasilitasi kita dalam kehidupan ini. Bukan tujuan kita. Anda kawin. Kawin Anda dengan perempuan bukan tujuan Anda. Anda kawin itu supaya punya anak sebahagian, betul. Tetapi memfasilitasi Anda supaya Anda dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak punya cita-cita untuk kawin, bahaya. Ya kan? Nah, khawatirnya nanti jadi LGBT, tahu lah LGBT lah. Nah. Enggak ada wanita yang dilirik, ada laki yang dilirik, nasib juga. Telajuk melirik telajuk juga. Nah, nasib lah tuh. Atau apa sebut satunya, transgender kah? Nah, bahaya juga tuh. Nah. Sama aja tuh orang labih aja. Kaum Nabi Nuh takasak di umat Nabi Muhammad. Ya kalah, takasak. Nah. Itulah perjalanan saya. Terus perjalanan saya sambil cerita di Isra dan Mi'raj. Langsung di Mi'rajnya saja. Di Mi'raj, langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Timbul lagi akal kita, gimana bertemu dengan Nabi Adam? Kan Nabi Adam sudah meninggal dunia. Alam langit itu alam yang menembus lahir dan batin kehidupan ini. Alam yang menembus alam syahadah dan alam gaibah. Menembus alam gaibah. Sehingga segala kegaiban itu dapat bertemu di suatu sisi. Di satu tempat. Itulah nabi-nabi itu, maka Nabi Muhammad dapat bertemu dengan para nabi yang lain. Inilah yang juga harus kita percayai, kita yakini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Orang beriman itu ialah mempercayai tentang yang gaib. Nih Isra Mi'raj nih yang gaib. Mi'raj ini adalah gaib. Maka ketika di langit yang pertama bertemu dengan Adam, Nabi Adam mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim satu sama lain doa mendoakan. Ad-du'a bainal muslim mustajab ya Nabi. Doa di antara orang muslim itu mustajab. Dikabulkan Allah. Maka apabila Anda nanti di rumah mau berangkat ke rumah, cium tangan orang tua, kemudian katakan kepada orang tua, ma atau abah, doakan ulun. Apa saja? Karena Nabi Muhammad pun yang memiliki derajat yang tinggi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ke langit yang kedua, bertemu lagi dengan nabi yang lain. Bertemu dengan Nabi Yusuf, langit ketiga bertemu dengan Nabi Ilyas. Nah, terus ke langit keempat bertemu dengan Nabi Sulaiman, terus dengan Nabi Harun, kemudian Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, setelah Nabi Musa, langit kelima, langit keenam Nabi Harun, dan yang langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masing-masing mereka mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu Nabi Ibrahim duduk di suatu tempat di langit yang ketujuh, yang bertuliskan di atasnya dalam kitab Isra dan Mi'raj di Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, di atas itu tulisan La haula wa la quwata illa billah. Apa itu maknanya? La haula, tidak ada daya, wa la quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya Allah. Kita ini tidak ada kekuatan sebenarnya. Lalu apa? Kekuatan yang kita ada ini menurut agama kita, lil makna kalimati haukalah tadi, adalah semuanya semata-mata bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita sombongkan pada diri kita, tidak bisa kita nyombongkan. Kenapa? Karena kekuatan ini milik Allah. Mau sombong kita, silakan. Tapi kalau nanti diterpa oleh musibah, jangan teriak-teriak minta ampun kepada Allah maupun kepada manusia. Kenapa? Itulah pertanda kita benar-benar 0 km. Kita benar-benar tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena itu kita sekolah, kita belajar ini supaya kita menyadari betul hakikatnya kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Orang yang beragama itu adalah orang yang menyadari kehidupannya tidak ada rasa sombong dalam hidupnya, tidak ada rasa angkuh dalam hidupnya. Subhanallah. Kecerdasannya mengarahkan kepada dirinya agar dirinya tidak sombong, disetujui, diakui, dibenarkan oleh imannya kepada Allah dan Rasulnya. La haula wa la quwata illa billah. Gempa Turki yang baru-baru terjadi, apa? Menggambarkan apa? Siapa yang kuasa? La haula wa la quwata illa billah. Ada orangnya sehat, bagus, tampan, gagah, kaya, tiba-tiba dia meninggal dunia. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang menyangka? Anda yang duduk di sini, boleh jadi Anda duluan yang meninggal dunia ketimbang saya. Atau saya yang kemudian, Anda yang lebih dahulu. Nah, ya. Siapa yang tahu? Enggak ada bisa memperhitungkan. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa, harus dipahami. Makanya di dalam agama ada sebutan lain, kalimat la haula wala quwata illa billah itu, apabila engkau melihat sesuatu yang mengagumkan, apabila engkau melihat sesuatu yang kamu takjub atasnya, ucapkanlah kalimat Masya Allah. Apa saja kehidupan ini merupakan kehendak Allah. Anak-anak, adik-adik sekalian, jangan merasa risau dalam hidup ini. Mungkin Anda kurang tampan. Anda bercermin di rumah, muka Anda mungkin merasa Anda kurang tampan. Tapi ketahuilah, semua itu adalah kodrat yang Allah ciptakan kepada diri kita. Jangan merubah keadaan kita. Muka kita ini tidak ada yang ratanya sudah. Ada yang rata lah. Hah? Ada ke sini yang muka rata adalah? Hah? Tidak ada yang rata kelak? Nah, tidak ada. Nah, tidak ada yang rata. Kita tidak bisa sombong dalam hidup ini. Jangan pula kita minder. Kenapa? Karena sadar semua manusia, semua kehidupan ini sebenarnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Mungkin yang turun ke sekolah ada yang pakai kendaraan, mungkin kita pakai sepeda. Jangan risau hati. La haula wa la quwata illa billah. Ya kan? Mungkin ada yang pakai mobil datang, jangan risau kita melihat la haula. Mungkin teman Anda ada yang lebih tampan dari Anda, Anda tidak tampan, jangan risau. La haula wa la quwata illa billah. Allah berjanji, padallahu ba'dukum ala ba'din fir rizqi nanti. Tapi Allah nanti akan melebihkan kalian dari satu dengan yang lain fir rizqi, dalam masalah rezeki kalian. Boleh aja. Akun mana, Pian? Hah? Jangan dipilih lah. Akun sekolah harus dulu.
ya kah? Soal duit itu rezeki Allah memberi. Jangan risau Anda dengan masalah rezeki. Ya lah, enggak punya kendaraan sepeda, ada pakai sepeda. Enggak ada punya sepeda, jalan kaki. Kaki dikasih Allah. Masih ada yang berharga pada diri kita dikasihkan Allah, otak kita untuk berpikir. Ya kah? Subhanallah. Bekisah palui pulanglah. Nah, supaya perhatiannya bagian kakak-kakaknya ngalih. Bekisah aja ke pian. Ya kah? Daripada pian bependeran baik lu mengesahkan. Ini orang berduit lah. Nah, ini orang berduit palui. Palui ini seolah ada rajin mencari kayu. Mau menapang kayu, rajin. Supaya apa lu ikan? Juga rebus. Supaya berduit. Alkisah kada sekolah. Pak Loy ini pendidikan. Alkisah berduit juga kawa nukar kendaraan ninja, tahu lah ninja lah. Nah, ninja. Kawa nukar kendaraan ninja rupanya. Bebisik lawan si apa nih? Lawan garbus. Aku ini garbusnya enak jua pangkawin sudah. Eh, jar. Pangkawin ganjar garbus ini. Mbah, siap aja lah, ada aja lah duitnya, rezekinya lah. Duitnya ada aja lah. Ada jepang simpanan sudah garbus saja. Oh iyalah aja. Mbah, cuma aku ini ada masalah. Ada problem. Apa aja garbus? Aku ini beburut. Tahu lah, kan beburut lah. Hah? Beburut. Beburut tuh penyakit hernia. Hernia. Kalau sekarang ini, dengan penyakit hernia tuh kawa dioperasi sudah. Ya kelak? Operasi. Jadi kalau ada hernia, cepat dioperasi lah. Nah, apa lu ini ya curiga ajar garbus? Baik operasi dulu daripada ano, daripada kawin. Iyalah. Aku ini disuntik kedewan nih jar paloi. Nah, iyalah, ada kadang takutan disuntik sini. Nah, lah. Takutan diobati. Iyalah, ke dokter ada nang takutan. Nah, nih kemampuan kecerdasan masih lemah. Habis itu, ringkas kisah berbisik. Handak melamar si Aluh nang di ujung sana. Nah, apa aja? Gampang aja aja garbus. Tapi mau ketahuan bebiniannya kayak apa? Mau beburun nih? Ayuh aja garbus, tenang aja. Nah, ringkas kisah melamar lah si perempuan itu. Hakun juga. Jujuran berapa diminta orang? Hakun juga. Oh, jujuran hakun. Beburut, nah, tahu ya kalau beburut lah. Nah, tahu kah kada kah? Hah? Nah, beburut kada tahu kah kada kah beburut? Beburut itu nang di bawah kemaluan tuh gembong gonol. Nah, beburut ngarannya. Halah, mbebini kada kawa tuh ngalih. Ada hakun mbebinian. Cuma ditutupi oleh duit. Nah, ditutupi oleh duit lah. Ya kala ditutupi oleh duit. Hakun aja orang biasanya. Nah, ya kah? Nah, ini bagian bebinian lah. Hati-hatilah ditutupi orang duit lah. Nah, hakun tarus. Ya Allah. Nah. Yalah. Nah, bahaya benar. Ringkas kisah hakun. Pas malam pertama. Wah, malam pertama. Iya, malam pertama. Nah, kamu nanggal terusakan kah kisah nih? Sampai jam berapa kita nih, nah? Jam berapa sudah, guru? 10. Setengah 10? Jam 10. Kurang sedikit lagi lah. Ada tak kisahkan sih datul muntahannya nah. Ayo palu aja kisahkan. Ringkas kisah, hati-hatilah nih tadi tuh dibunguli duit, hati-hati. Yalah, nang bersepeda motor ninja tuh belum tentunya bisa aja nya menutupi kekurangannya, yalah. Nah, hebat nang bersepeda tuh jelas benar kuatnya. Iya kala, mun bersepeda motor belum tentu kuat tuh, bisa pincang orangnya. Hah? Iya dak? Ah, wah ini banyak orang nang pincang gara ketahuan. Ya lah, mbak tuh jajak teh ayam, banyak ketahuan, pincang. Iyalah, kada sakit kada, tapi nah jalan, kutinja. Sampai mana tuh kalau itu tuh. Nah, sampai malam pertama. Nah, malam pertama, palu ini nang kayak apa mengisahkan non bini pada beburut deh. Ayo, kayak apa mengisahkan? Beburut tuh itu nang gembong di bawah tuh, lah. Soalnya, anu, apa nih, kretek-kretek berbunyi di atas atap rumah bebinian tuh. Kretek-kretek, tok-tok-tok. Siapanya palu, palu ini duduk mau di pelataran kayak itu, nah. Muka rumah.
bininya di ano di apa nih di kamar. Oh bang, ujar nang bini ke kamar bang. Oh, jadi jar paloi supan kan kayak apa mengisahkan. Hah? Ayo nah tahu mana mengisahkan beburut. Aku nih dingin lagi di luar aja nih anak meminum-minum dulu. Aku memikirkan masa depan kita nih bang, dingin aja. Wah iya. Apa masa depannya bang, jar nang bini? Masa depan kita nih banyak 2K, 3K kan aja. Oh iya. 2K, 3K jar. Iya. Kretek-kretek bunyi di atas atap, kretek-kretek. Siapa tuh jar? Ujar pak lo, nang bini udah ngerakan jar rupanya di kamar. Aku. Oh, hujan yang di atas. Aku datu pohon gayam nang di ujung gang situ aja. Oh. Kenapa? Apa salah ulun datu? Ujar si paloi nyaring. Apa salah ulun datu aja? Ikam kalau aja nang rancak bakamih di pohon gayam tuh bahari aja. Nggih bujure ulun aja paloi. Siapa nang bakamih karena bebaso lah. Janganlah. Nah, ada boleh bakamih karena bebaso tuh kena sembahyang kada sah. Nah, dibersihlah. Nah, kita nih sembahyang bersih badan, ya lah bersih nih pakaian, jangan najis. Kami itu najis, ya lah. Nah, makanya dibuang, nah, lah. Jangan bekantut sini lah mau mendengar nih. Kenapa jadi bekantut? Jar ulun membuang nangkada baik dulu aja. Nah, kretek-kretek bunyi. Aku hari ini jadi nang datu tuh, bukan siap datu nih. Malam ini hendak balas dendam lo nih kang. Kenapa datu jar, ujar paloi? Karena pohon gayam itu rumahku. Jadi setiap ikam habis nonton film tuh bekami di muka pohon gayam tuh bebaso kada pulang. Mengamihi rumahku karenanya. Mau bah. Apa gua anu datu jar? Hari ini kang nak mati. Ujar sineng datu tadi tuh. Bah iya amna kayak mau takutan nang bini keluar. Kenapa bang ya? Ini datu nah dang idangrakan. Dangrakan. Eh. Mbah itu. Terus apa ulun nih? Aku arang nak mati. Jangan datu ejo ujar nang bini sayang yo nih. Ulun datu ejo nang bini. Ulun datu ejo hanya raya kawin lawan palu ini. Hanya kawin nah ini malam pertama malam ini jangan dimatiinnya kasihan nya. Oh my. Lalu jalan nang datu itu. Amun kada hendak mati malamnya ada pae pilihan nang lain. Apa datu ujar nang bini? Ih, paluinya berdiam aja. Aku sanksinya, aku berikan sanksinya beburut. Seumur hidup beburut. Oh. Jangan datu aja paluin. Lebih baik ulun mati aja datu aja daripada ulun beburut. Oh, jar paloi. Jangan datu aja, ulun lebih baik mati ketimbang beburut. Nah, janganlah ini banyak akan-akan SMA ini nang hendak bunuh diri, ya lah. Nah, tak lihat film nang apa di Jepang tuh nang bunuh diri tuh hendak bunuh diri juga, ya lah. Nah, tuh otak kada sampai lagi. Akan beburut kah akan mati pian. Nah, nih sini. Pun mati kah, pun berurut kah? Ada tentang memilihnya. Nih bang, pun berurut kah, pun mati kah? Jadi jar paloi, baik mati ulun datu ejar daripada ulun berurut ujar. Jadi jar nang bini pula, jangan datu ejar baiknya berurut daripada nya mati jar. Wah, jar nang bini sayang sudah. Hah? Apa? Jujuran 100 juta tau lah. Baik inya anu datu aja beburut aja. Jangan jo paloi. Mati aja ulun datu aja mati aja biar malam ini mati aja jar. Mau minta mati. Hah? Kareda kalau lah kisah nih di STM kareda pula. Ini beramian aja bae geus enggak kanakan nah. Lah habis itu. Oh iya kajar hendak beburut ya kajar. Nggih, datu wae jar nang bini. Daripada beburut, daripadanya mati, datu wae baik beburut aja. Lalu wae kelapak-kelapak anu bunyi di atas nih. Beburut jar. Mbah kelapak-kelapak diseng tar itu. Beburut jar. Dijapai nang bini ae. Dijapai nang bini ae. Nah,
langsung mangla beburut pianjar. Langsung pian mangla beburut pianjar. Ii, padahal sudah beburut juga. Iyalah. Nang di atas bubungan tadi itu, nang di atas bubungan tadi itu tuh garbus. Tuh garbus. Garbusnya makali. Nah, mbah tuh beburut tuh. Disingkap nang bini ae. Eh, ujar Paloy, kada kawa ae sudah dihukumnya oleh Dato, aku terima aja si Paloy. Mbah tuh disingkap oleh bini nih. Burutnya pina lawas bang lah sudah lajar. Burutnya pina lawas sudah lajar. Kada kawa ae aku ujar si Paloy. Ujar si Paloy. Di barida tuh nih nang lawas kana anyar ku terima aja jar. Apa kisah itu tadi tuh? Kisah tadi tuh biasanya orang hidup hanya menutup-tutupi dirinya, ya kah? Dengan cara apa? Dengan uang atau tipu-tipu yang lain. Kita sekolah ini supaya jangan dibumuli orang, gila bahasa Banjarnya, iyalah. Nah, becerdas kita. Ya kan? Banyak orang kaya ditipu orang. Iyalah. Karena apa? Ya tadi kurang cerdas. Nih, sekolah mencerdaskan kita. Nanti kalau ada rezeki kuliah sekolah. Kalau tidak ada rezeki nanti habis SMA ini. Nah, kalau bisa nilai dinaikkanlah, ditinggikan supaya masuk mudah ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri. Kalau bisa jangan dong. Mana asal-asal sekolah jujur nanti ini bahaya juga ya kalau lah. Kalau bisa, kalau tidak bisa negeri yang swasta tapi yang akreditasi. Nah, mikrofonnya sudah anu nah, haus sudah baterainya. Nah. Anu pang sedikit lagi. Nah, mikrofonnya dia bina aus baterainya sudah. Nah, itu tadi itu perjalanan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha yang dikenal sudah anak-anak adalah Sidratul Muntaha itu sidrah itu artinya dada. Langit ketujuh itu ada yang disebut dengan Baitul Makmur. Di dalam Baitul Makmur itulah ada Sidratul Muntaha. Sidrah artinya dada, muntaha artinya tinggi. Dada yang tinggi. Apa maksudnya dada yang tinggi? Itu suatu tempat yang puncak sesuatu di atas itulah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini maknanya? Kita hidup ini menjalankan iman kita kepada Allah bahwa seolah-olah kita bertemu dengan Allah melewati mutabaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bersifat pribadi. Maka dengan demikian kita pelihara salat lima waktu kita. Karena Rasulullah mengatakan as-shalatu mi'rajul mu'min. Salat itu bagaikan mi'rajnya orang mukmin. Lalu dilagendakan Allah, dinisbatkan Allah salat kita itu di akhir daripada ucapan salat itu namanya tahiyat, tahiyatul akhir. Apa kalimatnya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah. Pergi. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholli. Itulah yang diucapkan Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Nah, bacaan itu makanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut taibah dengan penuh penghormatan hanya lillahi kepada Allah. As-salatu thayyibah. Salat ini penghormatan ini, pentakziman ini hanya kepada Allah. Lalu Allah berfirman loh Nabi Muhammad, assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tahiyat kita tuh, firman Tuhan tuh, salam sejahtera wahai nabi, engkau aku berikan rahmat dan berkah untukmu. Subhanallah. Jadi kita sholat tuh supaya dapat berkah dan rahmat dari Allah. Jangan sampai sholat tidak dikerjakan. Ini
sholat subuh aja berapa rakaat aja ada yang kada tahu. Pahabar paloi hendak ke masjid minum mabuk main subuh berapa rakaat geranjar anu jar imamnya sholat di sini 3 rakaat ya paloi sholat subuh berapa rakaat 3 rakaat ya paloi 3 bah jar imam masjid boleh kajakin dulu naik ke mabuk lalu kenapa jawab nih udah ayo boleh kayak paloi di jalan ketemu lon garbus bapak nih jar paloi anu nak sholat subuh jar garbus berapa rakaat gerang sholat subuh nah ini bila orang bongol nih ngalibana memahaminya salah terus lah jadi jar garbus 2 rakaat sholat subuh tuh 2 rakaat sholat subuh tuh 2 rakaat aku nang 3 rakaat aja disuruh imam bulik jar apalagi kamu 2 rakaat jar bulikan aja kita jar ya kah nah kan bungol tuh bila bisa bertambah bungol lagi ya kala bila apa nah mencacar lawan orang jadi bungol lagi orang jadi kalau ada ikam sekolah ini nanti insya Allah ading-ading kita ading-ading ikam ading-ading nih siswa di sini ini sekolah juga kenapa karena melihat kakaknya sekolah mun kakaknya kada sekolah adingnya bisa kada sekolah juga nah lalu Rasulullah menjawab apa kepada Allah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Sejahteralah bagi kami semua ya Allah karena engkau sejahterakan, engkau berkahi. Wa ala ibadillahi sholihin dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Subhanallah. Nah, inilah inti daripada makna Isra dan Mi'raj agar kita mengerjakan sholat. Lebih luas lagi mana Isra Mi'raj itu adalah perjalanan kehidupan kita. Bahwa kita tidak akan ada yang kita temui nanti di alam barzah sampai di akhirat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap di situ dua hal kemungkinan Allah akan letakkan diri kita di surga al-jannatun na'im atau di api neraka saja lagi. Inilah yang harus kita sadari dalam hidup ini. Sekolah kita, cerdaskan pikiran kita, sekolah setinggi-tingginya, gapai cita-cita dengan kesadaran la haula wala quwata illa billah. Gapai cita-cita, silakan gapai cita-cita kita. Bercita-cita sejak dini, itu sangat bagus. Sadari la haula wala quwata illa billah. Dua, sadari pula bahwa kita pasti mati nanti. Dan kematian itu akan menjadikan kita menghadap kepada Allahu Rabbul Jalil untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas kita hari-hari. Apakah Allah nanti memilih kita pada Jannatul Na'im ataukah pada api neraka? Na'udzubillahi min dzalik pada bagian akhir ini. Mudah-mudahan kita tergolong semuanya orang yang memiliki kesadaran la haula wala quwata illa billah. Saya mohon maaf, saya undur diri kepada dewan guru sekalian, kepada ibu kepala sekolah di sini. Ulun minta maaf banyak segala kekurangan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bijamin Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rabbal Alamin Ikbir lana ya Allah Waqfir li umati Sayyidina Muhammad Waqfir li walidayna Warhamhum kama rabbayana sigara Fawasif lana bidarina Wa barik lana fi kulli rizqina Wa taqabal minna ya Allah bil musyahadatil isra wal mi'raj barik lana biha warzuq lana biha ya Allah wahdina ya Allah ila siratil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana awdik lana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wal walidina wal amran salihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadillahis salihin ya rabbana ya rabbana Ij'al yibiti ya Allah Ij'al SMK yibiti ya Allah Mubarakan ya Allah Mahdi salam api
fiha ya Allah wa man yahdafiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.